ini penampakan masjid. Suasana di Masjid Jami, masjid besar di Sumbawa. Kenang anak-anak udah bisa ke sekolah, libur. Sekolah tutup karena pandemi, jadi kita ulangannya di sini. Itu saja cantik. Sangat bersih. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Bagus, jernih hasilnya. Nampakan dalam masjid. Itu ustazah cantik kita. SP. Ramal mahar senyum nanne. Jernih hasil noko. Tolong Pak diisi katanya. Tolong diisi katanya. Itu yang kosong tadi anu teh. Kereta ai. Ini sangat bersih banget ya. Dan itu ruang untuk cowok ya. Oh, halamannya sangat luas ya guys. Hello guys. Mau kemana eh? Kami sandal dulu. Iya, anak ngapain belanja di sana? Tinggal sebentar pulang loh. Tinggal sebentar pulang. Takutnya kalian ketabrak motor apa sih? Dia aja yang bentar pulang, tunggu jemputan. Kalau ada jemputan kasih tahu ya. Ayo kita ke sana ya, kita keliling. Ambulannya? Hah? Ambulannya? Ya, jangan ke sana. Ada orang anu sini. Kita beli Pak. Ayo. Oke, di situ karena ada yang meninggal. Apa namanya? Orang apa? Orang ibu dari enggak usah nih marah saja apa? Enggak usah. Enggak usah ke sini kita yuk. Sini. Kita naik ke atas tangga sana. Kita percobaan HP baru guys. Jangan nak kapal. Inilah suasana Masjid Jami ya. Anak-anak di sini ya, tatap mukanya dan belajar. Soalnya tatap muka belajar ulangan. Soalnya sekolah kan masih tutup karena pandemi ya. Jadi kan kita tatap muka di sini aja dan mudah-mudahan pandemi cepat hilang ya. Cepat musnah di muka bumi ini agar anak-anak bisa sekolah lagi. Pengen anak udah kangen mau masuk sekolah. Ini sangat luas banget ya. Ini sangat luas banget ya. Alamannya ini luas banget, guys. Dan itu ada Istana Loka yang sering ikuti video saya kan. Saya udah pernah ini nge-review Istana Loka, saya pernah buat vlog di sana. Dan di Masjid Jami ini sebelumnya saya udah buat video juga, buat vlog juga sebelumnya. Tapi sekarang saya mau buat lagi karena inilah suasana Masjid Jami saat ini. Karena anak-anak lagi ujian, jadi kita ujian kan. Oke. Kita akan naik ke atasnya. Sebentar bermain. Lalu kita akan coba naik ke atas. Awas jatuh.
naik atas tangga. Kita lihat di dalam tangganya itu ada apa. Wah, jatuh, jangan lari-lari ya. Oh, ini kosong ya? Iya, belum kebuka. Ini juga buat sholat. Malam Jumat? Iya. Hari Jumat. Ini belum mesti dikunci, guys. Ini nasi, oh ya. Ini bukanya di hari Jumat dan hari-hari tentu aja, misalnya hari raya, sholat Id gitu. Sholat Ramadan. Ya, di hari kayak hari raya Idul Fitri. Kayak bulan puasa dan hari Jumat. Biasanya hari-hari tertentu aja. Ini usah cowok atau cewek ya? Ya? Cowok atau cewek? Lusa lari aja tuh. Sangat-sangat. Lusa lari. Hah? Lihat bangunannya bagus banget, masih bagus. Dan karena ini direnovasi itu setiap tahun ya, kadang setiap tahun setiap bulan yang sama tahu ya, setiap tahun atau setiap bulan. Ini sering banget direnovasi ya. Ini teman-teman bisa lihat bagus, tiangnya pun sangat bagus. Dan bersih ya. Apalagi sore-sore ya, banyak-banyak ya pendatang ke sini, biasanya datang siaran, main-main gitu ya. Kita lihat dari atas pemandangannya itu sangat bagus banget ya, teman-teman. Sangat indah banget. Tuh, wow. Luar biasa, sangat indah. Ya. Ini dari pemandangan dari atasnya. Bersih banget. Sejuk. Sejuk dan bersih, ya. Kemana? Nggak bisa, tinggal sebentar pulang. Dede dan masa siapa? Apa Dede? Kalau misalnya dikasih situ, kan ada si teman yang anu yang besar. Ayo deh. Jangan lama ya. Mau belanja apa? Jangan dulu. Mau kemana kalian semua? Mau kemana Rehan? Rehan. Siapa yang mau belanja? Kita. Nggak, bagi sana diam. Cepat. Dan motor.